Iya teh asa heureun lengkah. Neangan duit tilu juta oge mani harese. Hirup teh asa baluang. Ke asa aya ide iya teh. Kumaha lamun jelema anu kamari nabrak wing urang duitkeun. Sip lah. Ayeuna mah urang ka mangadol heula supaya aya batur. Asik. Kalau nggak salah yang seminggu ya atau beberapa hari yang kena serempet saya kan? Betul Pak, yang tempo hari Bapak tabrak. Ya udah masuk. Ya. Gimana Pak? Begini Pak. Sebelumnya saya minta maaf ke Bapak. Kedatangan saya ke sini minta bantuan ke Bapak. Ahli tulang di kampung saya gak sanggup Pak ngobatin saya. Malah dia menyarankan saya ke rumah sakit. Setelah saya cari informasi di rumah sakit, ternyata biayanya mahal Pak. Oh, jadi maksud Amang kesini, jadi saya diminta nambahin begitu. Iya Pak, kondisi saya sekarang lagi menganggur. Saya minta bantuan Bapak. Itu memang udah ada informasi nggak? Biayanya berapa kira-kira? 3 juta Pak. 3 juta? Iya Pak. Gimana ya? Begini aja Mang ya, punya nomor rekening nggak? Kebetulan saya nggak punya nomor rekening Pak. Nanti kalau misalkan saya nggak ada uang, saya transfer ke rekening Bapak. Maksudnya apa Pak? Maksudnya teman saya ini punya nomor rekening Pak. Itu Pak, dia punya ATM. Oh, punya ATM. Ya, yang punya rekening. Jadi gitu Pak. Sana ngirimnya. Ah, betul Pak. Ke rekening dia. Iya. Oh, atas nama siapa? Oh, begini ya Pak, Mang, nanti saya ke Bapak ini kirim nomornya ya. Iya Pak. Nanti sampai ke sini nanti bisa minta nomornya dia. Bisa kan nanti bantu ya? Iya, nanti saya minta ke. Oke, Pak ya. Nanti ke saya aja kirim nomornya ya. Bangnya apa Pak bangnya? Baik apa ya? Nanti saya kirim ke rekeningnya saya Bapak ini. Dan berapa tadi 3 juta kan? Iya Pak. Mudah-mudahan doakan saja saya ada uangnya ya. Ya, Pak. Dan nanti kalau sampai ke Bapak, tapi jangan tunggu ya, nanti saya kasih tahu lah ya, Pak. Pak, saya sudah kirim gitu ke rekening si Bapak ini, nanti ya Pak ya. Ya, ya. Atau kalau enggak, si Bapak tanya nanti kasih kabar ke saya. Terima kasih ya. Ya. Maaf, sekali lagi ya Pak ya, nanti saya mohon nanti berobat yang benar ya, Pak. Dan jangan sampai nanti ada apa, kalau memang itu cukupkan saja ya, saya kira. Saya juga mohon maaf, tapi nggak bisa lebih, ya. Ya, Pak. Uang dari Bapak
saya maksimalkan untuk berobat saya biar cepat sembuh, Pak. Baiklah, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Bapak atas kesediaan Bapak membantu saya. Sekarang saya mohon pamit izin pulang, Pak. Oh iya, siap. Insya Allah. Ya. Nanti saya kirim ke rekening si Bapak. Iya, Pak. Maaf ya, Pak, ya. Ya, saya juga terima kasih, Pak, udah membantu pengobatan saya. Jadi, Pak. Iya, Pak. Nah. Dasar Bu RT pilih kasih. Kesel aku, dasar Bu RT gak bener. Bu, sabar, tenang. Emang kayak gitu Bu RT-nya. Itu saudara-saudaramu, padahal kaya-kaya itu Bu. Saudaranya didahulukan Bu. Aduh, Cik Odah yang banyak warungnya, dia dapat juga duluan. Cik Odah kan punya warung banyak ya. Mau kita ngapain dia ya, diutamakan gitu loh. Iya, bener. Itu Bu RT tuh. Bu RT tuh yang salah itu, masa dia yang pertama dapet? Padahal banyak warungnya. Iya, kurang asem itu Bu RT itu. Bingung aja mah pilih kasih. Iya benar, Bu gitu. RT tuh Bu RT. Bu RT waktu bulan kemarin begitu. Oh, begitu juga. Aduh Bu, udah sabar aja. Nanti Bu, saya masak banyak. Makan aja di rumah ya Bu ya. Sabar. Maksudnya bukan gitu ya Bu ya. Namanya itu harusnya Bu RT dilihat-lihat dulu yang mana yang susah ya Bu ya. Benar. Kan kasihan kita ya, anak kita ya Bu ya. Bapaknya belum kerja apa ya. Ya diutamakanlah, dicatatlah kan, ditahu siapa warganya yang gimana-gimana ya Bu ya. Ya kita ada rasa gimana Ibu dapat. Udah dapat saya belum. Kesel, sini aja lagi nyuci sambil mikirin anak saya mau makan apa. Ntar siang Ibu, bener Ibu, pusing kepala saya. Ya sabar aja Bu, sabar. Jadinya kitanya kesel gitu loh Bu. Besok gak usah kita pilih lagi Bu RT-nya. Iya bener. Gak usah. Kalau gitu mah ngapain kita pilih Bu RT kita Ibu pilih lagi. Kita pilih itu, RT yang tidur. Betul. Yang sama warga gimana gitu. Betul. Bu, saya juga lagi kesel ini. Betul. Dari malam saya kan kesel gitu sama bapaknya. Udah gini-gini. Ada lagi Ibu bawa-bawa gituan pas saya lagi gak punya apa-apa. Gimana perasaan saya Bu? Ya Allah. Udah Bu, yang sabar aja. Nanti ke rumah aja biar kita berbagi sembako. Ya Bu ya. Ya aduh, udah. Saya ya. Pergi dulu ya Bu ya. Iya, makasih. Ayo. Ya Bu. Baro, kenaon? Wah, ke ngarit. Geus aya cat. Transparan. Cokot ya? Ayo rangkai ka imah. Ayo rangkai ka imah. Alhamdulillah, akhirnya. Nah, Ibu, sekarang si Bapak.
kasih Bapak Macado dan itu di tempat nu istri muda. Oh gitu. Nah ibu menik itu nih bager ibu teh. Alhamdulillah Abima. Eta si Bapak gak dulu ngora. Ibunya di hati gitu. Itu ibu maju justru karena lantaran ibu gak ada rencana bergerak. Waduh menik itu. Emang teh kenging. Oh teh sanis gitu ayah ibu RT apa panginten teh mau gitu. Ah udah namin lagi jalmi atau sami abis jalmi atau boda. Ari ceoda eta ditinggalkan salaki ke Arab kesepian itu. Nya gitu ibu, saud ibu ge normal. Nya abdi ge lamun tiasa mah mun nu hoyong ka abdi. Ah, itu abdi ge ya nanti. Oh, ya, amin gitu. Amin. Ayo, ibu. Si bapak malu-maluin tadi makan sate 15 tusuk. Paling sayang orang liatin semua. Kenapa Bapak suka? Lain suka deui. Kan ngalimat eta. Wah. Teh. Bisa teh bisa nyeuna teh, Bu? Bisa sih, Pak. Hmm. Tapi kunaon? Alatnya? Bukan. Itu kan harus pakai itu. Nih, harus ada duitnya, Bapak. Bapak punya enggak? Duit mah gampang. Ah, gampang. Itu aja buat amplop keundangan. Nyebol celengan ibu gimana sih Bapak? Itulah gampang, sok eueuh duitna gitu. Bapak. Tapi bisa ban? Bisa tuh ibu mah. Bikin apa juga. Ada kedengar kebaran haji. Hmm? Kalau sok ke bagian jatah korban. Huh? Eta maksudnya nyeun ibu. Gitu. Capek deh si Bapak mah. Ibu, ayo Mang Ado. Mana? Benar-benar sok jadi biang kelerok mana? Hei berubah. Kacau abang Adol teh dari wakun batur. Tuh ibu. Ada apa ini? Ini bu, ini suami ibu ini nih. Yang selalu meresahkan masyarakat warga RT saya. Katanya ibu iman itu hamil. Katanya buktinya enggak. Iya, jangan. Dan ada yang bikin masalah. Kasih ini apa arahan aja tuh bu suami ibu biar gak ini bu sekuman lah bu apa enggak ngaku itu bilang sama bu Rod bu Cerok Cerodah katanya bu Rodia katanya sakit hamil di warung gimana lah yang hidung segala si bapak bikin malu ibu jadi saya yang kena ininya nyarios di warung besan kieu cenah Cerodia. Kan abdi nyarios ke Bu RT. Ngaku we ngaku tabu. Tah, suami ibu teh kitu tah. Si bapak bikin malu. Ini suami ibu ini. Yang keluarin. Itu ada apa ribut-ribut? Sepertinya Mang Adol itu dipukulin, Pak. Enggak, Mang. Ah, Adol eta. Kunaon? Coba lihat atuh, Pak. Iya, Pak. Tangla. Oh ini kali nih selang berarti aku buang aja itu. Tambah hati. Tambah hati.